saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji satu pujian Ichi Ke Sung Chang Mei. Mari Cici, kita mulai sekarang dengan lagu Ichi Ke Sung Chang Mei. Kita semua buka suara ya. Amin.
Ya, kita sebelum nyanyi dan begitu pesan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang keteladanan dalam beribadah. Senang awam akan sini, kami menjadikan diri sesi. Wahai cintai dapat yang tidak kami beribadah Tuhan sedang memberikan janjinya yaitu iya dan amin. Tak awam dan cintai dapat yang senang ini ingin diberikan ke secai dan janji luar biasa kami boleh melihat dengan jelas melalui ketiga tokoh dari wanita hebatnya Tuhan. Tuhan, tak awam kan kau yang ke awam dan ingin dapat yang wanita ya. Kami tidak hanya ibadah di rumah saudari Liwi ya, kalau ada kesempatan kami juga senang karena Liwi bisa kumpulkan beberapa ya. Teman Kalimantan ya, kita di sana latihan apa itu melayani ya, dan di sana bukan hanya latihan tapi betul-betul kita bentuk satu persekutuan yang waktu yang orang tempat ini pun ya keteladanan dalam ibadah saya bersyukur. Coba ini cerita sama anak-anak. Tetap teladan dalam beribadah. Coba. Ayo, saya cintai dapat. Ya. Selamat siang wanita-wanita hebatnya Indonesia. Wanita-wanita hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar? Ya. Perkenalkan saya Mimi Magdalena. Saya ini anak rohaninya dari Musi Lina dan Musi Timotius Chandra. Saya ini baru dibaptis oleh Musi itu bulan Mei tanggal 23 itu tahun kemarin ya baru satu. Tadinya saya sih tapi udah satu tahun lebih ini saya itu masuk ikut Muslimah ya Kristen. Nah dari tiga anak saya itu udah dua yang mengikut mengandung Kristen ya. Sekarang tiap minggu itu ada ibadah di rumah kami itu bersama anak-anak kami bersama keluarga yang dipimpin oleh Muslimah juga ya. Sekarang nah, kami di rumah kami, kami setiap hari puji Tuhan, dari tiga anak saya, dua itu aktif sekali ikut ibadah youth di gereja. Ya, setiap hari Sabtu ya mereka ibadah. Ya, puji Tuhan, tadinya tuh gak ngerti cuma ya agama kamu apa, Katolik gitu. Berdoa buka suara tuh belum pernah di keluarga kami sebelumnya. Tetapi semenjak dipimpin oleh Muslimah, diajarkan berdoa buka suara. Ya, 自从丽娜牧师教导我们应该怎么样呢? Ya, bahkan anak-anak saya sekarang juga bisa pimpin doa ya. Nah, 现在我的孩子已经能够开始带领祷告. Saya puji Tuhan sekali. 我感谢主. Keluarga kami, anak-anak kami ya, boleh imannya boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. 我们在家庭里面，包括我的孩子们，我们的信仰，我们的信心不断的成长. Terutama anak-anak sekarang kan masih remaja ya, 16 tahun, 14 tahun, 13 tahun. Tapi saya dua orang, mereka itu sudah sangat muda. Sangat butuh sekali bimbingan Rohani. Mereka sangat butuh spiritual. Jadi saya katakan kepada anak-anak saya, kita harus hidup takut anak Tuhan. 我常常跟我的儿子说，我们要敬畏我们的神。 Minta Tuhan tuntun setiap langkah kita, boleh berkenan di hadapan Tuhan. 我们要求上帝呢引导我们每一步来怎么样度过我们的生活。 Itu kesaksian saya bersyukur sekali. Tuhan Yesus sangat baik kepada saya dan keluarga saya. Tuhan berkati. Kita tutup yang satu lagi. Yesus adalah harta kita, harta yang paling berharga. Kita sama-sama naikkan puji ini ya. Ada teksnya. Sebab dan sebab.
bersihnya. Thank you, kerjaan sekali ya. Yesus, ini sewa dan sebab Yesus, engkau lah hartaku, lebih dari emas, lebih dari perak. Sing, 我快跑跟随你脚步。